Lagu Amazing Grace telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Kalau mau dihitung, sudah berapa juta kali lagu ini dinyanyikan dan diaransemen. Kebetulan, saya tidak menghitung satu-satu. Namun yang jelas, lagu ini luar biasa. Seluar biasa juga jalan hidup penciptanya, yaitu John Newton. Semuanya itu karena anugerah Tuhan yang besar. Saudara, berkaitan dengan lagu Amazing Grace yang sudah dialihbahasakan ke dalam banyak bahasa termasuk Indonesia, saya menemukannya di Kidung Jemaat dan di Kidung Pujian atau Suplemen yang sudah jarang dinyanyikan karena digantikan Kidung Jemaat. Kalau di Kidung Jemaat nomor 40 diberi judul Ajaib Benar Anugerah, sedangkan di Kidung Pujian nomor 83 diberi judul Anugerahnya Sangat Besar. Yang menarik, dari kedua nyanyian ini di buku yang berbeda itu, notasinya berbeda. Hanya ketika gereja-gereja telah mulai memakai KJ atau Kidung Jemaat dan menyanyikan lagu Ajaib Benar Anugerah, notasi yang dipakai masih memakai notasi Kidung Pujian nomor 83. Nah, mari kita dengarkan terlebih dahulu notasi Kidung Pujian nomor 83. Sekarang mari kita bandingkan notasinya dengan Kidung Jemaat nomor 40. Keduanya berbeda notasi, bukan? Lucunya, ketika jemaat termasuk singernya menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, hampir semuanya terdengar masih memakai notasi Kidung Pujian nomor 83. Memang, untuk meninggalkan nostalgia itu bukan perkara mudah. Ingat, buku KP ini telah terbit cukup lama. Kebetulan, saya mempunyai buku KP cetakan keempat. Itu tertulis tahun 1984. Kalau dirunut dari cetakan pertama, barangkali tahun 60-an sudah ada. Sudah barang tentu, karena begitu lamanya digunakan dalam peribadatan, tidak mustahil jika jemaat dan pelayan sangat hafal dengan lagunya sampai notasinya sudah melekat di benak jemaat. Sehingga walaupun buku Kidung Pujian tidak lagi dipakai, namun jangan salah, notasinya masih kuat melekat. Dalam liturgi tertulis menyanyikan Kidung Jemaat 40, tetapi yang dinyanyikan notasinya masih memakai Kidung Pujian nomor 83. Ayo ngaku, benar tidak? Dan parahnya, itu tidak disadari sebagai sesuatu yang mengganggu. Coba kalau kita dengarkan dengan seksama, jika lagu ini, kedua lagu ini dinyanyikan bersama. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku,
Bagaimana? Mengganggu tidak? Kira-kira enak tidak didengarkan? Mungkin jika dinyanyikan sendiri, sangat enak didengar. Tapi ya begitu kalau kemudian dua notasi yang berbeda dinyanyikan bersama. Padahal, saudara, salah satu tujuannya ada musik dan nyanyian gereja, yaitu menjadi alat untuk menimbulkan devosi, membuat suasana khidmat. Kalau pengkhotbahnya, singernya, jemaatnya menyanyi satu nyanyian saja itu berbeda-beda notasinya, kan menjadi tidak khidmat. Oke, saya bukan ahli himnologi apalagi arranger, tapi karena saya terganggu akan hal itu, maka saat ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, terutama gereja-gereja yang sudah mulai berganti kidung jemaat. Coba dilatih dengan baik, agar pada saat menyanyikan terutama lagu kidung jemaat 40, punya nada yang sama dengan notasinya. Supaya pujian umat menjadi berkat. Pujian umat menjadi sarana membangun relasi dengan Tuhan dan sesama dalam suasana yang baik dan khidmat. God bless you.